khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Subhanallah. Berarti Nabi persaksikan, orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang mau belajar Al-Quran adalah orang-orang baik. Bahkan Nabi katakan khairukum, sebaik-baik kalian. Banyak lafaz-lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajar Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis pertama tentang sebaik-baik manusia, kalau kita perhatikan ikhwas kalian ya, para pengajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan pertama khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Hadis pertama kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis kedua, Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Adakah manfaat yang lebih daripada manfaat ketika kita mengajarkan orang untuk bisa baca kalamullah? Ya. Manfaat dunia saja kita sangat bersyukur kalau ada orang yang bisa memberikan kita manfaat dunia. Ketika ada orang sakit lalu kemudian masya Allah dia sudah, ya katakanlah dia sudah sangat parah sakitnya, akhirnya dia langsung segera pergi berobat ke dokter, qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan orang itu sembuh di tangan dokter. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah, dokter itu berhasil menyembuhkan orang itu dan sehat kembali. Kira-kira bagaimana orang itu? Dia akan sangat bersyukur, berterima kasih kepada dokter tersebut. Ya, ada salah satu YouTuber terkenal, ya, antum pernah dengar beritanya, dia sakit dan hampir meninggal. Kemudian ada dokter yang dengan izin Allah berhasil menyembuhkannya. Dia kasih uang berapa? 500 juta kalau saya tidak salah, kepada dokter itu sebagai tanda terima kasih dan syukurnya, dia telah berhasil menyelamatkan saya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah sebutnya, bahwa tidak usah sebutkan nama YouTubernya, bukan saya. Ya. Jadi kepada orang yang berjasa kepada kita dalam urusan dunia saja kita sangat berterima kasih. Bagaimana dengan orang yang berjasa terhadap agama kita? Bagaimana dengan orang yang berjasa terhadap agamanya? Agama orang itu, diajarkan dia membaca Al-Quran, yang dengan bacaan Al-Quran yang baik dia semakin bisa beribadah kepada Allah dengan baik, ya. Solatnya semakin bagus, bacaan Al-Qurannya semakin bagus, zikir juga ada pengaruhnya. Ketika dia mampu mengucapkan setiap huruf-huruf itu dengan sangat baik, zikirnya juga menjadi bagus. Bayangkan bagaimana pahala kita para pengajar Al-Quran. Cukuplah dua hadis tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain, dan para pengajar Al-Quran sangat bermanfaat untuk manusia yang lain. Sangat besar memberikan manfaat kepada manusia yang lain ketika kita ikhlas mengajarkan mereka membaca huruf-huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim. Apalagi dengan hadis Uthman tadi, khairukum, lebih jelas lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Semestinya hadis-hadis seperti ini itu menjadi motivasi kepada kita dan menguatkan kita untuk istiqomah, untuk menjadi pengajar Al-Quran. Karena kita tahu dengan itu insya Allah kita bisa menjadi manusia terbaik di sisi Allah,
karena mengajarkan, memberikan manfaat kepada orang dengan mengajarkan Al-Quran kepadanya. Kita bisa menjadi bagian dari manusia terbaik karena kita mengajarkan Al-Quran sebagaimana hadis Uthman. Belum lagi kita menjadi penyebab pintu-pintu kebaikan seseorang ya, terbuka untuknya, dia melakukan kebaikan.